sakit hati, Mas. Sama siapa? Itu punya utang sama saya. Saya sendiri, Mas. Kenapa? Istri diam-diam selingkuh oleh dia, Mas. Uti, Mas. Saya tahan. Dan akhirnya saya memutuskan. Dia! Ketemu. Saya hajar dia! Dan dia mengakui kesalahan dia. Dengan cara apa? Di orang pintar. Pintar itu menyatakan bahwa saya harus menjalankan syaratnya dia. Menjalankan mandi kembang. Dan saya harus menyerahkan foto si korban itu. Ke kelapa itu. Dan simpan kelapa itu. Saya gila, Mas. Saya berpikir lagi. Mas. Yang sangat dalam. Sosok iblis. Dan perempuan menangis. Bulan 5. 1999. Namun terus gambar apa yang saya lihat. 6 itu yang kamu tuai. Melakukan pelimpahan jasa atau doain mereka. Duduk juga. Bersihlah kamu dari jahat. Dia mengalami teror-teror. Sing sampai bersih ke akar-akarnya. Nama saya Rekiosi. Menyantet orang kan? Iya, akhirnya busy. Itulah karma. Dan juga disimpan. Apa yang dia bilang cerita? Disantet kepada bini temannya. Entah dia sendiri mengalami gangguan kejiwaan. Lempar arang pakai tangan. Sebelum orang terluka, kita udah terluka sendiri. Santet, siap kelapa, gak normal, ada jarum, ada paku, ada tadi kita lihat ada teluh yang mana? Iya, perempuan, laki-laki, genderuwo, kuntilanak, sosok laki-laki justru bang, ada baik dan ada buruk, buat ada api juga kan ada. Iya, ada sepanjang kita udah keluar lo mengalami gangguan supranatural. Ternyata Mas Aryo yang dulu pernah sering main-main dukun, dua orang yang menari makhluk-makhluk gaib sama anak kita, bahwa jangan sampai supranatural terlalu dini. Akhirnya nggak bisa dikendaliin dan justru malah untuk bisa maafin kesalahan temannya. Lee dan tim menembus mata batin akan melawan penelusuran. Nah, ada di depan rumah partisipan kita. Oh iya. Ada yang megang aku terus dia lari. Nenek, tapi mulutnya tuh kayak ngeluarin darah. Kita ada di sini. Dan anak kecil loh yang lari-larian di tangga, Mas. Ini ada suara orang lari, Mbak. Iya. Kan? Dia terus dihancurin ya, Kak. Bantu sama sosok hitam. Karena sel orang pintar saya. Oke. Tak, saya cukupin segala kebutuhan di main serong selingkuh yaitu. Dan dia ke suatu padepokan terus sama dia lagi. Saya merasa tadinya lancar jadi semuanya berantakan. Sosok bayangan itu kali dengan cewek saya itu. Nah, semuanya sama. Dia itu datang. Mungkin itu juga yang buat saya jadi apa ya, jadi kan itu kebaikan. Goncang karena perbuatannya bang di badan saya. Ini cacat untuk menghilangkan semua gangguan itu. Ilmu yang dipelajarin tuh memang banyak sih. Dan juga sebagai kayak danau yang tenang tapi dalam, menyerupai pacarnya. Pacar. Ketertarikan dengan telurnya. Semua indikasi. Ini sajian or not, karena boleh jadi kebiasaannya juga. Masukin sama sosok lain. Betul sekali. Iya. Kita minyak ini, kabayu. Itu kabayu. Saya sama perempuan susah. Karoy, itu Karoy. Yang benci saya Karoy. Iya, maksudnya benci sama perempuan. Iya. Orang perempuan. Jadi balut dengan banget. Tanya-tanya komunikasi sebenarnya apa sih yang terjadi. Saya guna-guna itu minta maaf sama saya. Udah itu aja sebetulnya. Lalu itu pengen sekali. Saya ingin usaha saya lancar lagi. Mau Kak Roy ingin ngebersihin semuanya. Baikin ya, jangan coba.
Kak Roy gimana, Kak Roy? Bebe, energinya gak bisa. Song gaib yang memang nempel di badannya Alwan. Pinsing lagi buat saya. Saya minta ember bersihan saja. Yang Mas Alwan tahu harusnya good manner, apa sikap dan perilaku terhadap wanita. Alwan kalau ada wanita buat salah dikit, agak nadanya tinggi. Kadang, ya, itu bersih banget. Tapi mudah-mudahan, anu sikap itu benar-benar dilakukan. Ya, cara bener. Melihat perempuan itu bukan objek yang bisa dipukul, disakitin. Walaupun mungkin kadang-kadang dalam perjalanan, ya hubungan Mas Alwan dengan sakit hati sama semua perempuan. Ya. Saya akan belajar. Saya ikut senang. Pun yang berada di posisi saya pasti akan merasakan Kak Roy berjuang udah mati-matian ternyata seperti itu. Terasa banget ya. Perbedaannya dari kepala belakang Insing menghilangkan ilmu pelet, ilmu gaibnya semua. Kayak ada yang nyabut Kak Roy. Ya baguslah kalau gitu, selamat buat Anda bisa melihat wanita dengan cara yang berbeda.